Hai, saya Happy Salma. Hari ini saya baru selesai mengikuti pemotretan yang cukup spektakuler. Saya berperan sebagai calon arang dari Bali. Nah, udah gitu aja ya. Halo, saya Tara Basro. Sekarang lagi ada di lokasi untuk pemotretan Alkisah by Rio Motret. Hari ini saya memerankan Manggali, anak dari calon arang. Yang ceritanya itu dia nggak ada yang mau mengawini dia karena ibunya yang begitu seram. Waktu pertama kali diajak proyek, saya agak deg-degan juga ya, karena kan saya tahu kurang lebih lah, walaupun tidak begitu detail tentang calon arang, hanya setahu saya calon arang kan tokoh yang lumayan cukup menyeramkan, bahkan di Bali sendiri ada upacara khusus untuk calon arang. Jadi bukan hanya dianggap sebuah alkisah, tapi jadi antara nyata dan tidak itu lumayan bikin saya deg-degan. Terus. Ih, monyet beneran. Kayaknya rambutnya harus kebelakangin dikit deh. Halo, saya Ramaji. Hari ini kita pemotretan untuk Alkisah. Karakter Mbak Happy sendiri kan udah memiliki wajah yang strong dan cantik. Jadi pembentukan karakternya untuk peran calon arang itu kita lebih main di karakter contouring wajah. Kemudian matanya kita bikin smoky dan panjang. Untuk Tara, kita pakai makeupnya tetap cantik karena Tara membawa karakter seorang putri yang cantik di desanya. Jadi kita ambil konsep tidak terlalu banyak macam-macam, tanpa bulu mata, tetap natural terlihat, cantik. Seru karena pas dikasih lihat dulu kan kayak apa. Ternyata pas aku lihat Mbak Happy dia sangat menyeramkan pas dilihat di fotonya. Jadi gue beneran kerasa ketakutannya. Fun sih karena sebelumnya nggak pernah photoshoot yang kayak gini. Pada saat proses pemotretan lumayan menegangkan. Kalau awalnya itu sebelum menuju ke lokasi, aku sempat mewakili yang lainnya untuk sembahyang karena kan ceritanya ini lumayan mistis dan apalagi kita ada di Ubud yang emang masih banyak tempat-tempat yang sakral, jadi minta izin dulu menghormati orang-orang yang ada di sini.